sebuah mobil dinas patroli milik kepolisian terekam kamera menabrak pengendara motor. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pelita Tenggara, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah menabrak, mobil berplat nomor coklat itu pun kemudian kabur. Dalam rekaman CCTV, tampak ada seorang perempuan yang berjalan di depan teras toko. Beberapa saat kemudian, mobil patroli polisi melintas jalan depan pertokoan dengan kecepatan cukup tinggi. Perempuan yang ada dalam video terkejut saat mendengar suara keras dari perempatan jalan. Rupanya, mobil patroli yang baru saja melintas menabrak pengendara motor. Setelah itu, beberapa orang tampak menghampiri korban yang tergeletak. Namun, mobil patroli perlahan maju dan meninggalkan lokasi tabrakan. Berbekal rekaman CCTV tersebut, Polres Parepare langsung melakukan penyelidikan. Kasat Lantas Polres Parepare Ibtu Muhammad Arafa mengatakan pihaknya masih mendalami mobil patroli mana yang ada dalam video tersebut. Termasuk meminta keterangan dari saksi-saksi dan memeriksa semua kamera pemantau yang dilalui oknum polisi. Sementara itu, dua korban tabrak lari yakni Hasbi dan Hidayat sudah dilarikan ke RS Sumantri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.